Kadung Tresno niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi di channel saya Dua Roda MTB. Selamat sore, kembali lagi di channel saya Dua Roda MTB. Kali ini saya bersama mas-mas ganteng yang ada di samping saya dengan sepeda yang unyu-unyunya berwarna ungu janda. Oke, mungkin kali ini memperkenalkan diri dulu dengan mas yang ada di samping saya ini. Dengan mas siapa, mas? Mi. Fahmi dari Pegandon. Mas Fahmi dari Pegandon. Siskiyou T8 2021 kayaknya, mas. Ya, benar. 2021. Sebelumnya memakai Siskiyou T8 yang edisi frame only warna hijau ya, mas ya. Sekarang ngambil lagi Siskiyou T8 yang 2021. Alasannya apa, mas? Kadung tresno niki. Wis kadung seneng. Soalnya juga dengan budget segitu emang frame apa? Sepeda lokal paling lumayan ya Siskiyou. Siskiyou. Ya, dan untuk budget segitu. Oh, gitu. Berarti alasannya itu toh. Ya, apalagi ada lagi. Lebih ke itu sih utamanya. Oh, gitu. Oke. Budget. Oke, masalahnya budget. Kemudian yang paling menarik menurut Mas Fahmi dari sepeda Siskiyou T8 ini apa? Yang baru ini? Ya. Paling suka sih warnanya. Warnanya suka. Terus sama detail-detail yang ya menurut saya dekalnya sih itu. Ya, detail-detail dekalnya terus kan finishingnya ya. Ya, finishingnya keren. Berarti di warna atau detailingnya, ya. Kalau komponennya gimana, mas? Komponennya? Komponennya sih ya namanya fullback ya dipilihin orang. Karena pilihin sebelumnya ya, ya sebelumnya kan juga rakit sendiri, jadi komponen-komponennya kita milih sendiri sesuai selera dan budget kita. Oke. Kalau ini namanya dipilihin orang, pasti adalah yang kurang sesuai. Kurang sesuai. Ya. Ya, nanti. Tapi yang menurut Mas Fahmi paling suka dari Siskiyou T8 ini yang baru komponennya itu dari apanya? Komponennya rem sih ya, menarik. Remnya udah double piston. Yang dulu kan masih biasa tuh. Series dulu ya. Series. Terus grup set udah ya. Sudah terbaru ya Shimano terbaru. SLX M7100 ya. Yang 12 speed. Ya, 12 speed. Berarti nanja es. Enteng banget. Yang besar berarti sprocketnya, mas? 52. Pukulan lewat. Libas, oh, rear shock gimana rear shock? Rear shocknya udah fork nih. Fork juga udah fork. Harusnya sih udah lebih enak lah, lebih smooth, smooth lah. Ya. Ya. Oke. Ini sudah dicoba belum, mas? Belum. Belum dicoba. Berarti belum. Rencana besok. Oh, besok. Rencana pas ya jadwal pas sore. Ya. Sore Jumat yang mau gabung bisa ikutan. Frame udah.
untuk forex sudah juga. Kemudian untuk Mas Fahmi ini, ini sepeda kan, ini di grup Siskiu banyak yang dimutilasi. Nah, ini kira-kira mau dipakai atau mau dimutilasi aslinya ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi lah, ini kan dipilihin orang part-partnya. Pasti kita ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, ini nanti di kita ambil yang suka, yang nggak suka ya kita jual. Gitu. Iya. Nah, berarti ini ada yang di-sell ini. Ya. Oke, okay, kayaknya forknya ini mau di-sell. Ya, toh Mas. Forek, iya kayaknya. Berarti nanti pakai yang Auron. Di bawahnya ya. Auron. Angel kan dia. Wis kei sing api, malah njaluk sing elek. Piye jal menungso. Yo gak elek. Oh iya. Aku yo nganggo Auron, guys. Aku yo nganggo Auron. Oke. Okay. Berarti ini forknya mau dijual. Forknya. Buat teman-teman yang pengen langsung nanti tak kasih nomor di link ya. Oke. Okay. Kemudian apalagi yang mau dijual kira-kira, Mas? Apa ya? Bingung saya. Brick set kayaknya mau dilepas karena belum terbiasa kan pakai Tektro, biasanya pakai Shimano juga. Oke. Kemudian grupset. Grupset nanti sambil dipikir. Berarti masih bingung antara SRAM yang dipakai kan SRAM ya Mas ya. SRAM NX Eagle. Yeah. Eagle. Nah, atau yang Eagle Mix tapi. Atau yang Shimano ini. Nah, mungkin itu ya untuk forek, terus wheelset punya yang lebih sangar. Oke, okay. Wheelset guys, untuk wheelset ini Hansdab terbaru 260 tubeless ready. Untuk komponnya ini medium kompon, kemudian rimnya lebar 4 cm. Rimnya lebar berapa, Mas? Rimnya lebar luar 4 cm. 4 cm. Berarti wis modern kok, men. 4 cm itu udah modern, trail bike, enduro dan lain-lain. Support sampai ban 300. 300, ya. Betul. Mungkin apalagi ya? Oke, untuk dapatnya, Mas. Lali kan. Ini kan susah banget ini. Di Rodaling itu enggak ada stoknya ya, Mas ya. Nah, Mas Fahmi ini dapatnya di mana ini? Rajin-rajin metani marketplace. Oh gitu. Berarti dapatnya di marketplace malahan. Harga normal, Mas. Harga normal, alhamdulillah. Oke, harganya normal, guys. Ragati ongkir lah. Ongkir gimana, Mas? Ya. Dapatnya di mana ini? Ini dapat dari Pulau Dewata. Oh, Bali. Bali. Lumayan jauh ongkirnya. Dari Semarang sama di lokasi Jawa Tengah itu padahal banyak loh. Ini sampai dapat di Bali. Ya sekarang. Bayangkan. Sekarang dapat di sana sama ongkir itu masih lebih murah daripada di sini untuk saat ini. Karena ini barangnya itu masih terbatas ya. Mungkin itu saja sedikit review dari sepeda T8 2021 dan berbincang-bincang sore bersama Mas Fahmi sebagai owner Siskiu T8. Mungkin buat teman-teman yang pengen untuk mendapatkan ini atau masih iden susah, itu harap bersabar karena emang susah untuk barangnya. Mungkin cukup sekian saja untuk sore hari ini untuk reviewnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.